Berdasarkan informasi bahwa akan ada orang dari Malaysia yang datang ke Indonesia akan membawa narkotika. Boleh lihat paspornya? Saat menjalani pemeriksaan, kedua penumpang begitu tenang menjawab pertanyaan petugas. Ini bapak dari mana berdua? Dari Kuala Lumpur. Bersama-sama? Teman? Teman. Bapak dari Kuala Lumpur, pesawatnya apa? Pesawatnya MH. Oke, bapak setelah ini ikut saya ke dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kedua penumpang. Namun pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Kami pun mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam ruang interogasi. Ketika mereka akan memasukin ruangan kantor kami, petugas kami melihat salah satu dari mereka mengambil sesuatu dari kantongnya dan memindahkan ke dalam tasnya. Bapak, prosedur kami untuk semua yang bisa pun bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Saya lihat tadi Bapak agak pincang, kenapa ya kakinya sakit? Iya, ada kecelakaan. Iya. Di mana? Di Kuala Lumpur. Kapan itu? Udah lama juga. Tapi masih sakit? Sakan motor, Pak? Iya. Oke. Saya periksa. Bapaknya Bapak? Untuk obat kaki saya. Obat kaki? Iya. Bapak sendiri? Iya. Obat kaki Bapak simpan di dalam sepatu. Iya. Buat apa Bapak bisa simpan di tas? Kenapa simpan di sepatu? Sementara itu, di ruangan lain, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seorang temannya. Jadi penerbangan berapa jam? Dulu saya buat dulu. Ini apa, Pak? Apa ini, Pak? Tidak tahu saya, Pak. Tuan punya saya itu, Pak. Emang ini punya siapa? Tuan saya itu, Pak. Semua? Dalam tas ini? Iya, Pak. Saya hanya tuan saya, Pak. Saya periksa ya. Petugas tidak mempercayai karena barang tas yang ia bawa dan petugas sendiri melihat kalau dia sendiri yang memasukkan ke dalam tas warna hitam tersebut. Petugas kembali menanyai dan mendesak orang ini apakah ini barang dia atau tidak. Ini? Nggak tahu juga? Bukan tas saya, Pak. Temennya yang mana? Yang tadi tiba barang saya, Pak. Yang barang tadi? Iya, Pak. Berdua itu? Iya, Pak. Pak, jadi teman Bapak yang satunya tadi sudah diperiksa sama teman saya. Iya. Dan dia udah ngaku bawa barang. Jadi Bapak jujur saja, ini apa? Ada lagi barang ini? Tahu saya, Pak. Saya ingin tasnya, Pak. Dia ingin tahu. Ada lagi nggak barang ini? Saya tahu, Pak. Ada lagi nggak saya tes sekali? Nggak tahu, Mas, saya, Pak. Nama ini tahu semuanya? Tidak, Pak. Karena teman Bapak benar-benar sudah ngaku, kita menemukan satu di dalam tasnya. Jadi, cermin ini di sepatu Bapak, Bapak bilang ke saya jujur saja ini apa? Itu ganja. Jadi ini ganja? Iya. Bukan obat kaki. Jadi saya tanya sekali lagi, ini apa namanya? Hah? Happy Pak. Happy Pak? Iya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kedua penumpang membawa 70,67 gram ganja kering dan 150 butir Happy Five. Petugas kemudian menyerahkan kasus temuan narkoba tersebut pada pihak kepolisian.